السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukurinya. Juga tidak lupa kita menyampaikan salawat salam kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang amat kita harapkan di hari kemudian kelak. Para pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan jika diartikan secara bahasa maknanya adalah pembakaran. Yang dimaksudkan dalam pembakaran makna Ramadan tersebut adalah penghapusan. Di mana Ramadan itu identik dengan penghapusan dosa. Disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana hadis bersumber daripada Abu Hurairah yang di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitnabatil kaba'ir. Antara salat lima waktu dengan salat lima waktu yang lain, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu dapat menghapus akan dosa. Kehadiran Ramadan ini hadir rahimakumullah yang patut untuk kita ambil sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Bagaimana Ramadan hadir buat kita, lalu Allah mengampunkan juga akan dosa-dosa kita. Kalau tidak pada bulan Ramadan kita kembali kepada Allah, bulan apalagi akan kita tunggu? Karena Ramadan ini bulan maghfirah yang dimana Allah menjanjikan ampunan buat kita bersama. Dalam surah Ali Imran, ayat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk senantiasa bersegera mendapatkan akan ampunan darinya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan kalian, yang di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah dalam ayat ini menyuruh kita untuk bersegera menggapai akan ampunan Allah. Walaupun pada bulan-bulan yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain, kesempatan untuk bertaubat ini terbuka lebar, namun Ramadan itu ada kekhususan di mana pada bulan Ramadan itu Allah membukakan rahmatnya, membukakan kasih sayangnya. Siapa saja yang datang kepadanya mengadu, menangis, menyesal atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan, maka Allah akan mengampunkan dosanya. Dengan berpuasa saja Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan, keikhlasan, Allah akan ampunkan dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Rasul sebutkan apa? Dosanya yang telah berlalu. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masa lalu, masa silam? Jangan kita menganggap bahwa diri kita ini bersih, ya suci. Jangan. Maka ada disebut dalam hadis, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mereka berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang dimana mereka itu menyesali dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya diampunkan oleh Allah. At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya itu sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mari para hadirin hadirat, para pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepadanya. Kita mengingat akan masa lalu kita, kita mengintrospeksi diri, memuhasabahkan diri kita
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, kata Rasul, sebelum nanti kalian akan dihitung oleh Allah pada hari perhitungan, yang dimana pada waktu itu kita tidak ada lagi waktu untuk menyesali dosa-dosa kita. Hanya di dunia inilah, semasa Ramadan ini, yang dimana kesempatan bertaubat nasuha itu dibukakan lebar buat kita bersama, maka semasa ini pula lah kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan kita mengakui akan dosa-dosa kita, kita menyesali akan dosa-dosa kita, kita hadir dengan berbagai macam aktivitas Ramadan. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita hidupkan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih. Dan salat tarawih juga itu sebagai pengampun dosa. Rasul menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang mendirikan salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan, keikhlasan, Allah akan juga mengampunkan dosanya yang telah berlalu. Mari kita gunakan kesempatan emas yang sangat luar biasa ini. Kita beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini diampunkan akan dosa kita dan kita memperbanyak amal saleh. Jangan lupa kita berpuasa Ramadan karena itu merupakan menghapus dosa. Malam harinya kita tambah dengan salat malam, itu juga menghapus akan dosa, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.